Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Resiko dalam channel Resiko Channel. Nah, pada kali ini saya bakal ngasih tahu kalian nih guys, bagaimana sih caranya untuk browsing di TV Android. Nah, berikut ini saya sampaikan. Nah, jadi ini adalah TV merek Changhong ya. Kita menggunakan TV merek Changhong dengan harga sekitar 2 jutaan ya. Nah, ini kalian bisa beli di Tokped ya. Untuk ukurannya itu 43 inch. Nah, langsung saja kita nyalakan TV-nya. Nah, ini adalah Android TV ya. Jadi caranya yaitu adalah ini tampilan awal pada Android TV-nya ya guys. Pertama-tama kalian bisa ke aplikasi, menu aplikasi, kemudian kalian bisa pilih Google Play Store nah guys, untuk mendownload aplikasi browsernya. Nah, kemudian setelah kalian sudah membuka aplikasi Google Play Store, kalian bisa ke menu telusur ya, atau searching di sini telusur. Kalian bisa klik atau tulis browser ya untuk di pencarian. Nah, di sini ada beberapa aplikasi browser ya, kalian tinggal pilih saja. Di sini saya mencoba aplikasi browser Prambanan Web TV Browser Here. Nah, di sini karena ratingnya cukup tinggi ya, mungkin juga cukup bagus saja. Cukup bagus juga. Jadi langsung saja kita coba download aplikasinya ya. Kita tunggu sampai 100%. Nah, ketika sudah kita download, maka dia akan menginstal dengan sendirinya atau dengan otomatis ya, guys. Oke, kita tunggu saja. Nah, kemudian setelah selesai diinstal, kalian tinggal pilih klik menu buka saja ya guys. Jika kalian tidak ingin, kalian tinggal uninstall saja caranya. Oke, kita masuk ke menu browsernya ya. Nah, di sini kita pilih next saja ya. Oke, di sini kita sudah masuk ke halaman dari browsernya, browser itu sendiri. Nah, di sini ada menu searchingnya ya. Dan di sini kalian tinggal mengetik URL atau apapun yang kalian inginkan ya. Dan otomatis bakal terhubung ke Google sendiri ya, guys. Oke. Kita searching kucing ya. Nah, kucing di sini langsung muncul ya tampilan di Google-nya. Kucing. Jadi kita bisa melihat. Nah, langsung saja kita coba buka Wikipedia dari kucing. Tampilannya apakah sama seperti di desktop pada PC, laptop, atau komputer kalian ya. Nah, jadi tampilan di PC, di TV Android itu sama saja seperti di TV Android ya. Jadi sama saja seperti di PC atau laptop kalian ya, tampilan di TV Android ini. Nah, ini aplikasi dari Wikipedia-nya. Nah, selanjutnya kita coba masuk ke web ya. Di sini kalian bisa mencoba web saya sendiri ya. Saya bakal membuka web saya sendiri yaitu risecotech.com. Kita coba ya. Di sini. Kita klik terlebih dahulu. Oke. Nah, itu dia website dari punya saya ya. risecotech.com. Ini dia tampilan dari webnya. Nah, tampilan dari web tersendiri juga itu sama ya seperti di desktop atau PC kalian ya. Jika kalian membukanya di PC atau di laptop. Nah, di TV Android pun juga sama tampilannya, tampilan desktop seperti ini. Jadi tidak ada perbedaannya. Jadi itu berikut adalah cara menggunakan atau cara browsing di TV Android ya. Jadi hampir sama semua TV Android itu bisa untuk browsing. Ini dia tampilannya. Jadi tidak ada yang membedakan ya guys, sama seperti di laptop atau di PC kalian ya. Jadi kalian tinggal mendownload aplikasi Play Store browsernya itu sendiri guys, di Play Store TV Android, caranya seperti yang tadi ya. Oke, mungkin cukup sekian dan terima kasih video tutorial dari cara menggunakan atau cara browser di TV Android. Oke, terima kasih, see you next time.